Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Haryanda, NIM 0301192099. Saya mahasiswa di Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Pada pagi hari ini saya akan melakukan PPL 2 di sekolah Mister Padu Anur Prima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Yang mana kita doa lagi. Yang mana pertama kita membaca surah Al-Fatihah dan yang kedua membaca doa sebelum belajar. Ayo adik-adik. 1, 2, 3. Luar biasa. Mantap. Nantinya pada hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada malaikat. Sama kayak kata yang pertama tadi, beriman kepada malaikat. Sekarang mau alih menanya dulu, malaikat itu apa? Malaikat. Ya, kita buat malaikat. Andi. Apa tadi malaikat? Nah, malaikat makhluk baik yang terbuat dari cahaya, atau nur. Terus kerjaannya atau tugasnya malaikat itu apa tadi? Tugasnya malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Gimana bunyi tasbih? Tahu nggak kalian tasbih itu gimana? Coba dinyanyikan pakai lagu itu kan? Subhanallah, alhamdulillah. Tahu? Yang pertama ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar,
malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Selain itu, malaikat juga selalu taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, malaikat selalu nurut kepada Allah. Enggak pernah malaikat itu berbangkang, membangkang. Paham teman-teman? Selalu taat. Maksudnya Allah menurut kerjakan ini, malaikat selalu taat kerjakan dia. Paham kan? Tadi beriman. Kembali ke pembahasan beriman kepada malaikat. Apa arti beriman? Ayo, ada tau arti beriman? Beriman, mempercayai. Siapa tadi? Bagus, mempercayai. Beriman itu artinya mempercayai. Berarti kalau beriman kepada malaikat apa arti? Mempercayai malaikat. Berarti kita tuh percaya sama malaikat. Maksudnya itu malaikat itu benar-benar ada. Apa kan? Malaikat itu ada, kita yakin malaikat nggak tampak, walaupun gaib. Malaikat tadi malu gaib yang tercipta dari cahaya yang selalu bertasbih, ya kan? Kemudian kita memasuki sifat-sifat malaikat Allah. Sifat. Kita itu ditiup, maka
yang beriman, dia nak takut ketika malaikat Israfil menyentuh. Tetapi jika orang yang beriman, dia takut ketika malaikat Israfil menyentuh. Maka dari itu kita wajib untuk menjadi orang yang beriman. Kemudian Israel mencabut malaikat Israfil di bani orang takut sama malaikat. Dia ini sekarang gini. Jadi kalau kita berbuat baik, sholat, puasa, sedekah, maka akan disangka oleh malaikat. Kemudian malaikat hakim tugasnya. Jadi kalau kita bohong, kita melawan pada orang tua, akan disangka oleh malaikat. Kemudian malaikat munkar dan nakir. Jadi tugasnya sama deh, yaitu mengenai kuburan. Kalau ketika kita meninggal, maka ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga malaikat malik, tugasnya malaikat malik ini deh, kalau ini dia tugas ini kan menjaga itu neraka, dia menyambut orang-orang yang berbuat kepada Allah, dia tujuh ini deh, dia marah-marah, itu tangan menyambutnya orang-orang jahat, sedangkan malaikat itu kan menjaga itu surga orang baik, karena malaikat itu sifatnya baik, disambut, disambutnya orang-orang yang soleh dan iman surga, sama jadi. Dek, ingat ya dek, nanti kita ada kuis, kuisnya ini tentang ini. Jadi ingat ya. Hikmah berikan kepada malaikat Allah. Hikmah itu dek, artinya manfaat. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat Allah, kita mendapatkan manfaat. Apa itu manfaatnya? Yang pertama dek, kalau kita beriman kepada malaikat Allah, kita selalu takut akan berbuat dosa. Kenapa kita selalu takut akan berbuat dosa? Karena akan dicatat oleh malaikat kalau kita takut di kiri kanan kita. Jadi dengan itu kita akan takut atau sungkan berbuat dosa. Pertanyaan adik. Perilaku beriman kepada malaikat. Nah, ternyata adik-adik, orang yang beriman kepada malaikat itu ada contoh adik. Ada ciri-cirinya. Misalnya adik ini, dia beriman kepada malaikat, dia punya ciri-ciri. Ayah. Kalau orang yang beriman kepada malaikat Allah, dia selalu berkata jujur, tak pernah dia bohong. Nih. Dia selalu berkata jujur dan tak pernah berkata bohong. Selain itu dia juga selalu taat kepada Allah. Sampai adik. Ini ya, biar aku.
Siapa yang main orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.